Guys, udah sering posting di TikTok, tapi sayangnya video kamu nggak ada satupun yang viral. Mungkin aja kamu melakukan 3 kesalahan yang sederhana ini. Sebelum gue spill apa kesalahannya, like dulu videonya ya, biar gampang ingetnya. Buat kamu yang sering posting di TikTok, kamu pasti tahu yang namanya FYP atau For You Page. Penting banget buat video kamu itu untuk bisa masuk ke FYP page-nya ini. Karena kenapa? Kemungkinan besar kalau video kamu masuk ke FYP page, kamu akan viral. Kalau video kamu akan viral, kamu akan dapat berbagai macam keuntungan. Beberapa di antaranya adalah pertambahan followers kamu biasa naiknya sangat drastis. Bahkan denger-denger ada yang sehari bisa nambah 10.000 followers loh. Bahkan gara-gara itu ada juga beberapa orang yang jadi artis dadakan loh. Ini contohnya nih. Oke, gue langsung spill aja 3 alasan sederhana kenapa video kamu bisa gagal viral. Yang pertama, durasi video kamu jangan kepanjangan. Usahakan antara 35 sampai dengan 40 detik aja cukup. Yang kedua, 5 detik pertama dari video kamu itu harus dibuat sangat heboh dan sangat menarik. Jadi kalau di depan itu terlalu slow, orang biasanya nggak tertarik untuk nonton sampai akhir. Yang ketiga ini sederhana banget. Jangan pasang akun sosmed lain di link profile bio TikToknya kamu. Contohnya ada orang yang pasang akun Instagram ataupun juga akun YouTube ataupun akun lainnya. Ini big no-no karena TikTok berkompetisi langsung dengan mereka. Tapi jangan takut karena gue akan kasih solusinya. Caranya yang paling aman menurut saya adalah kamu menggunakan template yang itu seperti ini. Yang ini namanya omnilinks.com yang saya personally pakai. Enaknya kenapa? Kamu bisa pasang banyak sekali link di sana, kemudian template-nya juga keren-keren. Dan yang paling penting, ini gratis. Yaudah kalau mau cobain, langsung aja klik di situ ya. Comment below menurut kamu kesalahan mana yang kamu lakukan sekarang. Like jika suka, share jika bermanfaat.